Hai, anda sedang bersama saya, Chong, di TVS Director's Cut, sebuah rancangan buah bicara yang kita mengemukakan pelakon, pengarah, editor, penerbit dan mereka-mereka yang terlibat secara langsung di depan maupun di belakang takbir untuk memaklumkan kita ataupun berkongsikan pengalaman mereka dalam industri filem maupun animasi. Untuk kali ini, kita ada seorang pengarah dan penulis skrip muda dari Sarawak yang sangat berbakat, iaitu Ikmar Sarbini. Mari kita menontonkan wikinya. Udin lah tu! Kak Gia! Udin! Kak Gia! Udin! Ismael Daud Iswud! Udin anak orang Leman. Udin. Udin anak orang Leman. Udin. Oh. Baguslah Udin yang pulang situ. Anak ko he mena dana Udin ya. Bagaya kemarin kau tadi harapan. Jiwa bakal. Kita berkonsen. Yeay. Artis. Jadi kami dengan JKT Kampung dah berbincang sebulan seolah melantik Udin. Yang kita mula program tu ada disediakan bajet kah? Baru dah janji siap on time, ha? InsyaAllah semuanya akan siap on time pula. Bagus ni, semangat anak muda macam tu lah, penyusun dia. Tapi aku tahu sebenarnya siapa Udin ni. Benarkahnya belajar sampai overseas? Overseas kah? Kira itu yang penting, bila projek jalan, duit kita makan. Kacak. Fuh. Boleh sikit kami nak tanya sikit soalan. Apa ya? Sedih sikit tak ambil kami jadi bini kita, abang? Kena nyesik! Mun si Udin ya lah. Jadi kita kampung. Mesti si ada kampung kita ya. Si Pak Yus ya. Si ada function. Tidak, Mada. Kita jadi ketua kampung-kampung tu. Si ada function. Tu si boleh jadi tu. Jus dok nyati ku nak kasih gigi tu eh. Sudah gigi ibah kita tu. Memang dah susah kita gigi kami orang suka uji. Jadi sekarang kita ingin mempersilakan Ikmar yang merupakan seorang pengarah dan penulis skrip telemovie in-house pertama TVS sehari sebelum raya. Berusia 26 tahun dari Samarahan Sarawak merupakan seorang penulis dan pengarah yang sangat muda dan berbakat. Hai Ikmar. Hai. Terima kasih kerana sudi. Baik. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Ikmar ada pengalaman untuk mengarahkan. Sebenarnya Ikmar ada pengalaman untuk mengarahkan Hajat sebelum ini, iaitu satu telemovie untuk karya 12 Astro. Dan kali ini ada pengalaman yang selanjutnya untuk mengarahkan telemovie untuk TVS. Boleh ceritakan kenapa kali ini ingin mencuba sesuatu yang ada kaitan dengan unsur komedi? Komedi memang dari apa? Dari study dulu memang komedi ya, macam first thing in mind. And then why cerita sehari sebelum raya komedi is first komedi laku satu. Second is komedi senang sedikit dibuat and then senang sedikit skripnya dipolah sebab apa belum cukup experience untuk mengarah action ke horror ke apa ke sebab I think komedi is a good starting point lah untuk untuk orang nak apa nak polah cerita sebab anyway everything boleh jadi komedi. I see. Okay. Sebab kebanyakan orang-orang muda yang start pun kerja biasanya akan pola biasalah untuk telemovie raya nak sama ada yang pola orang nangis tapi kita memilih untuk start unsur komedi kali tu nak. Mungkin boleh cerita juga apa idea di sebalik sehari sebelum raya. Gini dapat idea tu untuk penonton-penonton di luar sana. Idea sehari sebelum raya is apa? Agak komedi juga lah macam ni dapat idea ya.
satu hari dengan geng-geng apa kerja time lepak dekat rumah. And then before ya dah dapat task untuk fikir idea apa untuk diolah telemovie raya untuk TVS. So tengah-tengah lepak nangga towel masih basah, and then spark soalan. What if saya ada air sebelum raya? Oh my. Yes. Lepas saya kawan sambung, what if saya ada elektrik sebelum raya? So dari siannya jadi macam, oh mesti konflik kan, sehari sebelum raya saya ada air, sehari sebelum raya saya ada elektrik. Until sampai kat rumah pun tanya dengan mak, mak macam ni mak men saya ada air sebelum raya? Kambuh lah, mesti ada elektrik, kambuh lah, siapa raya lah. Siapa raya lah, kambuh. Macam ni lah. So dari sialah apa? Nyempun tulang cerita ya sehari sebelum raya. Tapi bila dah developnya banyak, buka luas sikit lah. Bagaimana dengan watak-watak yang kita ada? Mungkin setahu kami cerita kita dikembangkan adanya tiga strain cerita yang sedang berjalan secara serentak. Ceritanya berkembang apa? First watak antagonis, protagonis, and then watak geng budak-budak. Why ada tiga? Sebab every time kami mengulas cerita mesti memfikir audience. Audience for TV is very wide, sangat luas. So akan ada budak-budak yang kena, akan ada orang tua, akan ada apa macam umur yang pun akan ada. Semua dari tua ke muda. So cerita if can mesti ada semua umur macamnya supaya orang apa enjoy yang nangga macam seatnya berat sebelah cerita orang tua aja, cerita orang muda aja, cerita biaknya. So nya dapat tapau semualah umur. Wow, I like the idea untuk tapau. Yes, tapau. Betul. So dengan adanya tiga generasi yang berbeza, kita dapat tapau untuk sidanya dan lokasi kampung tadi. Tadi ada sebut pasal kampung kan. Kami rasa pemilihan lokasi kita pun sangat menarik. So tak ada dua kampung yang kita pilih untuk filem tu. Mungkin boleh ceritakan juga? Sebenarnya before kampung yang di-shoot dipilih, kami orang ada decide untuk pergi area jauh sikit macam dekat Lunduk apa semua. Tapi sebab logistik satu, sebab COVID satu, and then decide to polah dekat je lah. So the best place yang ada pantai, yang ada gunung, yang ada macam-macam dalam kampungnya is kampung Sentubong. And then banyak juga sebenarnya production lain shoot dekat saya. Ambil orang masa shoot ya, baru orang tahu yang ada production lain pernah shoot saya. And then which is jarak shootnya sih berbeza. And then ketua kampungnya amat membantu juga lah, yang beri suggestion apa semua. And then sikit kampung kedua, kampung Tupong dekat sana ya, is sebab one of kami orang pun colleagues yang suggest pakai rumah apa datuknya. Rumah datuk pun sesuai, and then we can access semua benda dekat dengan office apa semua. So locationnya dipilih. Okay, so ni adalah kelebihan dari segi logistik dan pemandangan yang kacak, yang mungkin boleh naikkan lokasi yang kacak, kampung kacak indah di Sarawak tu. Yes, scenery lah, kita mahu tunjuk Sarawak tu. Kita rasa kampung Santubong, kami rasa Nangganya pun, trailer pun kami dah tertarik untuk Nangga. So untuk menantikan cerita-cerita tentang siapakah pelakon dan bagaimana pemilihan proses pelakon tersebut dilakukan, stay tune di TVS Saluran 122. Selamat kembali ke TVS Director's Cut, dan hari ini bersama saya adalah Ikmar Sarbini, merupakan pengarah dan penulis skrip muda dari Sarawak. Hai Ikmar. Hai, okay. Tentang proses pencarian pelakon, sebab setahu kami nyasi senang pun, sebab kita banyak gila pelakon yang terlibat untuk filem tu lah, telemovie tu. Gini kita jumpa sidanya. Mungkin boleh mula dengan Haziq, ya, dengan Kak Osha. Okay, cerita macam ni ngumpul pelakon, okay. Haziq adalah orang yang paling akhir orang jumpa. Ini kami orang ada call, apa macam masalah tu detect orang pelakon Sarawak yang free satu, yang masanya free that time, and then yang benar-benar pandai berlakon.
banyak suggestion yang keluar, tapi ada yang sit free, ada yang tengah shoot cerita lain apa semua. And then nama Haziq keluar dua kali, so try to reachnya near free. And then luckily Haziq pernah berlakon untuk apa drama, dia very talented and then apa banyak pengalaman, so senang bekerja dengan Haziq. Cerita Osha dengan Kak Nurhafiza agak funny lah, sebab masa kami tulis skrip ya, kami ada ikut jadi videographer juga masa show Osha dan dot. Masa tengah tulis skrip ya, dapat tahu masa shoot ya, Osha dengan Kak Fiza ya, macam very natural ni dua berinterview, macam watak yang kami tulis ya. Macam boleh membawang ni, tengah-tengah interview pun boleh membawang lah. Macam masa orang take five ke semua, dia juga still. So habis nak shoot tu, saya tanya dia juga, okay, mau si apa berlakon, watak macam bawang. Oh, dia juga terus on. So, okay lah. Macam senang lah kerja. Dia juga dah ada chemistry satu. So, sebab watak Kak Lehut dengan Kak Kiah tu selalu bersama dalam cerita ya. So, bila dia juga dah ada chemistry, anak si perlu nak rehearse dia juga, nak apa, nak explain banyak benda. Chemistry dah di built in before shooting. So, advantage lah. Bagi Jamal Jamaldin ataupun namanya Udin. So, namanya Udin. So, a bit confused masa dekat set, a bit confused. Sebab nama pelakon si orang lagi Udin, tapi nama Udin. Nama watak utama is Udin, tapi at the same time nama pelakon watak utama pembantunya Udin juga. So bila first few day tinggal Udin. So now decide, okay, nama ke this one week jadi Eastwood je. Sibuk dulu nama lain. Okay, Eastwood je. So okay. And then macam ni dapat Jamaldin ni dek sebagai Eastwood adalah true recommendation dengan apa? One of penggiat teater kita dekat South lah. Apa? Sewalid. Kami baik skrip hanya, ada si watak yang boleh nampak watak-watak dalam cerita tu. Pup nama Jamaldin ni tu sesuai jadi sebut perih jadi sebut. So kami banyak fikir, mesti tahu pun Jamaldin tu apa. Kami terus kontaknya, so hanya datang casting. First line-nya dalam cerita ya, ialah spray mulut. Nak terus spray. Macam one of reason ya, mukanya memang dah funny, dan figure-nya funny, caranya bergerak funny. So, very sesuai lah. And then, funny juga lah sebab namanya Eastwood. Macam ni dapat nama Eastwood, ya, mau cerita sikit lah, funny lah. Boleh, silakan. Dari cerita apa sebenarnya? Tengah brainstorm, macam ni dapat nama Eastwood lah, tengah brainstorm. Kami mau watak Udin tu macam Clint Eastwood yang dah gila. Pelakon yang pengarah. Yang apa, cowboy apa, pure betul. Cowboy lah. reference cowboy yang paling famous lah. So, betul. So kawan yang tulis namanya dekat ni lah, dekat bot kami orang brainstorm lah, ni tulis ISWUD. Macam, funny lah nama Eastwood tu. Dia Malay, tapi sound Malay, tapi apa, still ada Eastwood. Betul, ada unsur Hollywood dan cowboynya. And then nama panjangnya Ismail dan pendek Ismail. Siapa lagi watak yang Pak Yus? Pak Yus memang apa otai kita dekat Sarawak lah. Abang Kaha, siapa sih kenal Abang Kaha kan? Betul. Yeah, very very senang lah bekerja dengannya. Cepat hafal sikit, even 4 pages dia boleh one go. Oh, hebat. Sebabnya orang teater. Betul. So dalam keadaan macam tu nak, sebab ada pelakon yang si ada pengalaman dan ada pelakon yang dah hebat. 4 page script dah boleh one go je. So gini kita mau sesuaikan diri kita untuk bawa ambakan sidaknya untuk datang bersama pola satu filem dan bagaimana kita balancekan sebagai pengarah untuk berinteraksi dengan sidaknya dan latihan bersama sidaknya. Before shooting memang ada dua perjumpaan. Satu is casting watak yang dah confirm. Masa casting kami explain apa wataknya.
macam ni intonasinya apa semua, karakternya macam ni pun macam ni. Semua dah di explain masa first meeting lah. And then second meeting is script reading. Masa script reading lah memang akan apa find macam ni mistake script ya, macam ni apa tu improve, apa tu buang, apa tu tambah macam ni lah. So dekat script reading ya memang have fun gila lah. Sebab apa watak masa script reading sebab dah di explain watak silap macam ni kan. So masa script reading macam oh si sabar nak shoot macam excited lah sebab silap memang in character lah. Wah, bagus. Script reading amat penting lah. Dua kali actually non script reading. Satu script reading among the crew je. Satu je dengan all cast. Oh ya. Yeah. So masa script reading kan sidaknya. Sidaknya semua datang lah ataupun asing-asing. Gini kita pun. Masa script reading semua datang duduk satu table dekat bilik meeting yang besar. Masih belum puasa lagi. Oh, nak beli air, nak beli makanan, apa semua. Fun meeting is banyak pelakon kenal sama diri lah. Lama si jumpa tau. Macam ni lah. So, kami rasa bertuah juga sebab tidak ada chemistry. Tidak pun. So, dekat set macam oh, like a family lah. Betul. Sukar untuk membentuk benda macamnya. So, dari siar kita ada have fun dengan sidaknya. Bagaimana kita pastikan sidaknya memahami ataupun mendalaminya pun watak? Ada kita pola slow talk dengannya ke selalu gini kita pola? Macam ni nak suruh pelakon yang mendalami watak, first thing kami beri is character research. Kami pola dalam bentuk dokumen lah, character research. Dalam ni ada watak yang kami inspire dari sini, watak ya. And then ada contoh filem. Ada dalam character research kami pola like apa? Character background yang sedia dalam skrip. Apa story-nya before the script. Before this happen. Before everything happen. So, sidak baca ya, sidak. Masa penting lah benda ya, sebab you first time jumpa pola character research yang detail macam tu ya. So, bila on set, sidak dah faham lah. And then, ada juga lah macam Jamaluddin kan, new actor. Surprisingly, not camera shy lah macam. Masalahnya bukan kamera. Ada pelakon, pandai berlakon tapi susah dengan kamera. Tapi Jamaluddin tu, dia berlakonnya still baru kan. Tapi dia si akut dengan kamera. Walaupun ada tag-nya si bapa bagus, bila dipadah macam tu, dia dapat apa? Kita suap, dia dapat makan dengan dengan senang. So, yalah. Tapi nya funny lah, nya selalu minta maaf dekat saya sebab banyak tek. Kami si suruh nya minta maaf apa semua. Okay, Jamaluddin pun angga tu, proving. Ya. Sebab kami rasa tu adalah usaha yang sangat bagus kerana selain daripada melibatkan pelakon veteran seperti Kahal, kita juga membak sidaknya yang baru untuk terlibat dalam lakonan. So, saya tidak langsung dapat menaikkan industri perfilman di Sarawak. Okey, sekembali nanti kita akan bincang dengan Ikmar tentang cabaran utama dan tips-tips pengarahannya. So, jangan ke mana-mana, stay tune di TVS Director's Cut. Hai, anda masih bersama saya, Chong di TVS Director's Cut, saluran 122, Astro dan MyTV. Dan bersama saya hari ini, dalam rancangan hari ini adalah Ikmar Sarbini, seorang pengarah dan penulis skrip muda dari Sarawak. Beliau merupakan pengarah untuk telemovie TVS Sehari Sebelum Raya. Mari kita berbincang dengannya, apakah cabaran utama dan tips-tips yang akan beliau kongsikan kepada penonton supaya adanya minat dan semangat untuk menemikan filem-filem maupun telemovie di Sarawak. Okey, jom. Ikmar, apakah cabaran utama kita masa kita hasilkan Sehari Sebelum Raya? Cabaran utama, paling utama adalah sebenarnya idea lah paling utama kan. Nak buatlah skrip kan mesti idea mau banyak apa semua. Okay, after habis skrip, cabarannya adalah cari pelakon. Okay, cari pelakon. After habis cari pelakon, cabarannya, real cabaran adalah masa shooting on location. Okay, on location banyak gila cabaran.
contohnya hari panas pun adalah cabaran yang besar sebab apa, keletihan, kehausan. Nasib baik shoot bukan bulan puasa. Then audio memang saya akan lari lah bila kita shoot dekat kampung kan. Banyak motor, banyak apa, kereta, banyak macam-macam, banyak orang apa semua. And then kumbang. Yes, kumbang. Shoot dekat pantai, shoot dekat area yang banyak-banyak pokok. Memang bising lah kumbang. So bilanya di shoot kan, ia jadi masalah. Punya sip berhenti, saya ada masalah. Bilanya ia jadi masalah bila ada shot yang ia sip berbunyi, ada shot yang ia berbunyi. Berbunyi. So yes, continue akan lari lah. Ia masalah audio. Ada masalah apa? Kecederaan lah masa shooting. Which is menyebabkan apa kru film orang jadi macam bad mood lah sikit malamnya. Rasa sebab salah ada kecederaan lah. Tapi memang benda yang si dapat dihalang sebab kita keluar satu, kita bekerja kan, hulu ke hilir. Ambil itu, ambil ini, buat itu, buat ini. So memang apa, macam ni pun kita jaga kan. Mesti ada injuries. Even apa, on even dengan paper pun kita boleh injuries. So paper cut, pegang skrip tu, paper cut on the first day. Ada. Ya, yeah. Kemalangan si berbau. Yes, malang si berbau. Ada juga isu-isu macam logistik. Contohnya ada di kampung lah. Sebab jauh satu kan, tempat stay jauh. And then ulang-alik agak apa, meletihkan lah. Satu minggu ya just dapat apa, sehari ya just dapat tidur macam paling maksimum lah 5 jam lah. Biasa tidur 3 to 4 jam sebab terlalu banyak scene. Situ aja hal tulis cerita susah gila. Pengajarannya ialah tulis dengan direct, mau apa, kena frequently tulis, kena frequently direct baru kita tahu apa yang kita boleh buat on set. So kita just cok sendiri tulis, tapi kita asyik pernah turun set ni akan menyusahkan orang yang direct script lah. Bila kita tahu apa benda yang kita boleh pola, so senanglah untuk kita tulis dan direct at the same time. Bagaimana pula dengan perancangan kita? Apa plan kita untuk telemovie seterusnya ke? Ataupun apa yang kita ingin lakukan? Adakah mau terus dengan TVS ke? Ataupun mau keluar jadi freelancer dekat Tok ke? Apa perancangan kita dekat Tok? So far masih apa, untuk terus stay dekat TVS sebab TVS je provide peluang untuk kami direct lah. Even though masih muda kan. Tidak still trust untuk apa, siapa yang nak funding kita direct telemovie kan. So a good start for me. And then kami harap after itu, even though kami memang mau olah apa telemovie apa every time, mau olah telemovie, mau olah film, mau olah apa semua. Tapi ya proses yang panjang lah. Saya kami masih larat untuk setiap tahun. So kita mengharap beri peluang dengan geng-geng lain yang ada passion, mau cerita yang pun idea, mau polah yang pun idea. So saya harap kawan-kawan lain yang ada dekat situ boleh direct juga, boleh dapat peluang yang sama macam yang dapat lah. Tapi boleh ya tulis tapi tidak direct lah. Dengan kita mengharapkan adanya peluang-peluang diberikan juga kepada mereka yang tidak kurang hebat bakat-makatnya seperti Ijan, seperti Wandi, Zizi dan ramai lagi yang ada di TVS. Sama-sama merasa duduk kursi director pesta. Terima kasih banyak-banyak kepada Ikmar kerana sudi bersama kami hari ini di TVS. Baik, terima kasih. Jangan lupa menontonkan Sehari Sebelum Raya di TVS, saluran 122, Astro dan MyTV. TVS Director's Cut ini telah diterbitkan oleh Camellia. Skrip, host dan penerbit bersama adalah saya, Chong. Terima kasih kepada menonton.